Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mencatat ada sebanyak 98 perkara pelanggaran knalpot bronk selama operasi Zebra yang digelar sejak 15 hingga 28 November 2021. Selain itu, dua pelanggaran overdimensi dan overload juga ditindaklanjuti oleh petugas. Operasi Zebra Siginjai 2021 usai dilaksanakan selama 15 hari. Sesuai dengan petunjuk, operasi Zebra Siginjai kali ini petugas memprioritaskan penindakan knalpot bronk dan truk overload dan overdimensi, serta mengedepankan tindakan preventif dan penegakan protokol kesehatan. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Aulia Rahmat mengatakan, dari operasi Zebra kali ini petugas telah melakukan penindakan terhadap 98 perkara knalpot bronk. Kepada pelanggar tersebut diberikan tindakan tilang, serta knalpot bronk disita petugas untuk diganti menjadi knalpot standar. Sementara itu terkait truk overload dan overdimensi, setidaknya polisi menindak dua pelanggaran yang saat ini akan memasuki tahap persidangan. Jadi selama operasi Zebra, kita melakukan penindakan hukum sebanyak 101 tilang dengan fokusnya itu knalpot bronk. Knalpot bronk itu ada sebanyak 98, sedangkan odol ada 2 yang kita lakukan penindakan. Sedangkan untuk kejadian laka lantas selama operasi Zebra, alhamdulillah untuk wilayah hukum Kota Jambi tidak ada. Selain itu, pelanggaran yang menjadi sorotan tersebut terdapat pelanggaran lain seperti helm, safety belt, melawan arus, kelengkapan dan rambu atau marka yang di total menjadi 352 pelanggaran. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.